seperti biasa lor, kebanyakan ya merata itu murnya kandas. Tapi untuk kali ini saya turunkan, saya keluarkan begitu lor. Starter mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di My Channel. Halo sobat semua, sedulur. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke bro, lur. Hari ini saya mau servis Canter 125. Untuk keluar mobil ini lur, dari keterangan pemilik mobilnya bahwa tenaganya itu kurang lur, dan juga lansamnya itu goyang ya, mesinnya itu goyang. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini lur, jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Oke bro, lur, kita tes dulu Canternya. Kita tes dulu lur. Ini mobilnya baru datang lur ya. Ini sama ini lur, satu juragan ini dengan yang Dutro. Ini juragan muda ini. Kita tes dulu. Katanya hidupnya itu mudah lur ya. Kata supirnya hidupnya itu mudah, cuman tenaganya itu kurang dan juga lansamnya itu mesinnya goyang. Kita tes dulu. Mesinnya udah itu lur. Coba kita matikan lagi. Kita tes lagi. Untuk hidupnya lumayan lor ya, walaupun agak panjang lumayan. Kita naikkan dulu kabinnya. Oke, seperti ini mesinnya lur. Lansamnya goyang ya, cuman goyangnya nggak gitu parah lo ya, nggak seperti Canter yang lalu. Coba kita tes gas dulu. Matikan dulu, lur. Oke, kita matikan dulu, lur. Seperti ini untuk mesinnya. Sudah kita tes. Ini kita melihat untuk plunyernya. Ini masih lumayan, lur ya. Untuk setelan plunyernya tidak terlalu banyak. Bisa kita lihat bareng-bareng nih ya. Masih bisa disetel lagi, lur. Begitu ya. Oke, kita mulai, lur. Kita seperti biasa, kita cuci dulu. Kita mau menyetel untuk solarnya ya, seperti biasa. Dan juga nanti kalau perlu kita setel untuk plungernya. Kita bersihkan dulu. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Oke lor, setelah kita cuci lor, lalu kita semprot ya. Seperti biasa kita buka untuk selangnya. Kita tidak membuka untuk solarnya lor. Begitu ya. Kita setel klepnya. Ini klepnya sudah saya setel. Saya pakai ukuran 0,40 sama rata seperti biasa lur. Ini kita lanjut mau masang tutup klepnya dan mau menyetel untuk mur spring gubernurnya lur. Ini untuk murnya seperti biasa lur, kebanyakan ya merata itu murnya kandas, maksudnya dimajukan, dimasukkan begitu. Tapi untuk kali ini saya turunkan, saya keluarkan begitu lur. Oke, kita mulai pasang dulu satu persatu tutup klepnya dulu lur. Kita pasang tutup klepnya lur. Ini lagi dikerjakan sama jagoan saya nih, dua-duanya. Yang satu, yang dua libur, anak Emery yang lur. Oke, setelah kita pasang tutup klepnya, kita lanjut seperti biasa. Kita mengendori lor untuk mur springnya, spring benurnya kita kendori seperti biasa lor.
mudah-mudahan berhasil. Oke, ini lor, ini motornya kita turunkan sedikit. Maksud saya kita kurangi, kita keluarkan begitu, kita kendori. Seperti biasa lor, seperti kantor-kantor yang lalu ya. Oke, kita raba. Ini 3 putaran lor. Kita lihat dulu. Untuk 3 putaran kebanyakan lor. Kita masukkan 1. Jadi 2 putaran ya. Oke. Lanjut kita putar untuk menyetel yang berikutnya. Oke lor, setelah kita putar, ini lor, kita lap dulu ya. Kita bersihkan banyak olinya, nggak kelihatan. Oke, kita kurangi, kelihatan ini nongol bautnya ya. Asli nongol, kita kurangi. Oke, 2. Oke, setelah kita kurangi 2 putaran, lanjut kita pasang untuk bautnya atau penutupnya. Semangat terus bos, kita lanjut dulu. Setelah selesai kita pasang lur, ini kita lembur ya. Ini sudah kita pasang untuk intake-nya dan tutup klepnya. Ini tadi ada servis tambahan lur ya, jadi kita lembur malam. Ini lur, sampai malam lur. Gelap. Oke, ini supirnya nih. Dan ini baju merah juragannya nih. Juragannya malu-malu katanya. Kita seperti biasa menyetel untuk plunjernya. Ini sudah saya, ini plunjernya sudah saya setel lor. Nanti tinggal meratakan ya. Nanti kita ratakan. Ini juga masang lampu nih lor, untuk isu swelep di lembur juga. Oke, kita lanjut dulu. Cok mas, di starter mas. Kita starter dulu lor. Kita setel. Oke lor, untuk mesinnya sudah hidup ya. Kita tinggal ratakan setelannya. Bro lor, untuk penyetelannya sudah selesai lor. Ini sudah sama-sama kita lihat ya. Alhamdulillah untuk hasilnya seperti ini lor. Nah itu juga lembur juga lor. Itu lagi masang lampu. Oke lor, kita matikan dulu lor. Ini kita lembur sampai larut malam lor. Besok mau tempur mobilnya. Kita tes starter lagi. Oke mas, coba mas, di starter mas. Untuk hasilnya seperti ini lor. Lain waktu kita buka nozzle-nya ya. Oke bro, lor, untuk perbaikan kenternya sudah selesai lor.
Ini kita lembur sampai larut malam lur ya. Masalahnya esok hari mau kerja mobilnya lur. Alhamdulillah untuk perbaikannya sudah selesai. Hasilnya sudah sama-sama kita lihat lur. Lain waktu kita sambung ke nozzle-nya lur. Kita mau ngecek nozzle-nya ya. Ini mau kita cek, mau kita periksa. Sudah larut malam lur. Jadi takutnya kemalaman. Terima kasih buat teman-teman semua yang mendukung channel ini. Saya doakan banyak rezekinya, lancar usahanya, amin. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.